Kita jalan lanjut ya Mas Dili, kita ada pertanyaan dari @atep teji. Bapak Atep Teji ya. Pertanyaannya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana predikat penilaian kinerja dikonversi ke angka kredit? Kan satu tahun akan ada dua kali pengelolaan kinerja. Apakah angka kredit yang didapat akan dua kali per tahun, Pak Mas Dir? Gimana sih? Saya juga belum tahu nih, coba Mas Dir. Siapa tadi Pak Teddy? Pak Atep Teddy, Pak ya. Atep Teddy. Baik Bu Dirjen, terima kasih. Assalamualaikum Pak Asep Teddy. Predikat kinerja ini dikonversikan ke angka kredit pada akhir tahun. Ya, pada akhir tahun ya, Pak Atep Teddy. Namun jika Bapak Ibu Guru, Pak Teddy dan Bapak Ibu Guru lainnya ingin mengajukan kenaikan pangkat, tetapi tinggal sedikit kekurangan angka kredit. Jadi kalau masih kurang, maka bisa melakukan konversi angka kreditnya, angka kredit bulanan atau 3 bulanan. Oh, jadi masih bisa. Masih, Pak. Jadi jangan khawatir kalau kurang. Jadi kalau dikonversi ternyata masih kurang, maka dapat mengkonversi lagi, konversi angka kredit periodik bulanan atau 3 bulanan. Gitu ya.